Malah lagi musim hujan, cocoknya makan yang anget-anget kayak gini, Rek. Aku lagi di Cafe Omah Pentol Malang di Jalan Madyapura nomor 42. Di sini tuh banyak banget jenis-jenis pentolnya, Rek. Mulai dari pentol seafood, pentol sayur, sampai pentol pedes. Harganya pastinya terjangkau dan ada yang unik di sini. Ini ada pentol pineapple, yaitu pentol di dalam nanas. Rasanya gurih campur asam, enak gitu, guys. Ini juga wajib kalian coba, pentol kelapa muda. Ini tanpa MSG loh, guys. Jadi gurihnya murni dari kaldu dan air kelapa muda. Ada pentol pedes buat kalian yang suka pedes pastinya, dan ada yang unik lagi nih, guys, yaitu kentang pentol, guys. Buat kalian yang ngidam Korea-Koreaan, di sini ada topoki dan roboki juga nih, guys. Ada juga menu-menu jadul kayak ini, namanya kopi mumbul, es dawet, dan yang lama hilang, es kepal Milo. Buat yang pengen makan nasi, di sini juga ada menu nasi burung puyuh dan nasi ayam juga, guys. Ada juga di sini menu chicken katsu buat kalian yang pengen makan ayam tapi tanpa tulang. Di sini pilihan menunya banyak banget, kalian harus wajib coba. Jika kalian sudah beli 5 menu di sini, kalian bisa gratis 1 pitcher minuman, bebas mau pilih apa aja. Dan di sini pemandangannya langsung sawah luas, Rek. Jangan khawatir, parkirannya juga luas di sini. Buruan datang ke Cafe Omah Pentol di Jalan Madyapura nomor 42 Malang. Kutunggu, Rek.